Welcome back to my channel. Di channel Kartika Pertiwi kali ini aku bakal share video tentang atur keuangan di Ramadan aman. Let's start it. Okay, bestie, kali ini aku bakal share video ke kalian tentang Ramadan, atur keuangan Ramadan aman. Berdasarkan hasil riset, pola pengeluaran rumah tangga mengalami pergeseran di bulan Ramadan. Kenapa? Pos-pos belanja makanan akan meningkat tajam, diikuti dengan pos belanja pribadi dan hadiah. Kemudian, jatuh lagi kepada pertama, yaitu pos belanja makanan. Kedua, pos belanja pribadi. Ketiga, pos hadiah. Nah, mengakibatkan banyak orang yang menunda untuk berinvestasi di bulan ini. Kenapa ya? Oke. Ini aku bakal share ke kalian semua, yaitu adalah prioritas pengeluaran di bulan Ramadan. Apa aja sih prioritas pengeluaran di bulan Ramadan supaya kalian tuh gak salah? Yaitu adalah pertama, bayar zakat fitrah. Tuh, dengerin. Kedua, THR untuk pekerja dan angpau. Ketiga, takjil dan bukber. Keempat, mudik atau liburan. Kelima, sedekah dan kiriman hampers. Kemudian keenam, beli yang diinginkan. Penting, sesuaikan pengeluar dengan kemampuan finansial ya bestie. Atur penghasilan seperti ini. 50 gaji itu 50% untuk living. Nah, 20% itu playing. Nah, 50% itu aman terpakai untuk belanja makanan, sayuran, takjil, dan bayar seluruh tagihan rutin bulanan. 20%-nya itu untuk playing, budget bukber, dan kirim hampers. Kemudian THR untuk ampau, mudik, atau liburan dan belanja yang diinginkan ya bestie. Kemudian dilanjutkan oleh zakat fitrah. Itu wajib, bisa diambil dari gaji maupun THR, asal jangan bayarnya pakai hutang. Kemudian kalau mau makan, sisihkan juga untuk dana darurat. Kalau mau aman, ya itu harus sih. Kalau mau nyaman lagi, tambah dengan investasi. Selamat menunaikan ibadah puasa lagi yang menjalankan. That's all my video. Thank you for watching and see you the next video. Bye.